Halo Kak, balik lagi nih di channel kita nih. Kita review topi lagi nih kan nih, mumpung masih ada nih. Udah cuci resep nih topinya. Simpel-simpel, harganya dari 25 sampai 50-an paling. Tas per satu-satu ya kayak. Jadi kalau ada yang mau, kakaknya ke Shopee kita aja Kak. Ntar linknya kita tulis di itu. Nih, yang pertama nih. Ada simple cap nih, pisang deh. Ininya bordir kayak tuh. Pisang. Belakangnya ada bordiran lagi. Tuh. Emboss tadi. Top lock. Ini harganya 45.000, Kak. Tuh, 45.000. Nih, simple cap nih. Ini udah cuci resep ya. Setelannya setelan besi Kak. Bagian dalam tuh harganya di 40.000. Ini brand Emis nih Kak, yang tahu nih. Banyak nih sekarang yang nyari-nyari brand Emis. Tuh. Emis harganya 50.000 nih. Tuh Emis harganya 50.000 ya Kak. LA tuh pekat dia, warna birunya pekat ya, masih pekat tuh, harganya 50.000. tuh bener harganya 50.000 nih. LA nih, dua warna nih. Veritas tuh, minusnya pentilnya yang ada nih, hilang tuh. Dan pisau hijau, hijau pentil, harganya 45.000. Tuh, teknya 45.000 Kak. Terus ini nih, tuh harganya 55.000. Udah harga 70.000 nih dicoret. Tuh brandnya dari Lala Fox. Tuh. Nih. Ini harganya 40.000 nih Kak. Tuh. 40.000. Ini 45 kita turunin lah. Harganya jadi 40.000. Ini udah cuci resep ya, jadi bersih-bersih ya, tinggal pakai doang nggak. Ini nggak perlu cuci lagi. Udah dicuci soalnya Pak. Tuh. Ini harganya 35. Ini ya 5 panel nih. Suka nyari 5 panel nih. Warnanya hitam, hitam masih pekat. Setelan besi, tek-tek pembuatan, harganya 45.000. Harganya 45.000. Ini bola dunia. Tuh, 16 tahun. Bola dunia. Tuh, harganya 45.000 bersih. Tuh, tag-nya enggak ada. Bisa ngumpet tag-tag-nya nanti. Oh, enggak ada. Ini macan. Cakep nih, warna-warna kayak gini jarang ya, Kak. Ininya bordir nih, warna kayak gini jarang nih, warna macan. Macannya warnanya jarang. Tuh harganya 50.000 Kak. Tuh brandnya dari, baca sendiri deh Kak. 50.000 Kak. Nah ini simple cap lagi nih. Bacanya ini apa tuh? Wah susah, enjoy ya. Ini harganya 45 nih, ini ada orang yang beli nih. HP harganya 45, dia udah nawar terus nggak di check out karena kita kan suka ngelap di Shopee. Ini bekas ngelap di Shopee nih. Tuh tripodnya tuh sama biasa nulis-nulis di situ Kak. Nih kita spill lagi nih tuh. Ini harganya 45.000 ya. Tuh brandnya tuh 45.000.
nih ripet nih, yang suka nyari ripet, yang suka demen topi ripet nih, ripet gambar gunung tuh, tuh ripet harganya 40 ribu deh tuh, milet tuh tagnya tuh. Nih baseball nih, bola kasti sama pukulan baseballnya harganya di 30 ribu. Ini yacht tapi muat ke dewasa dia kak. Tuh minusnya ada tulisan doang tuh di dalamnya. Tuh 30 ribu. Ini ripet juga nih, tapi ripetnya di pisornya doang. Ripet-ripetnya di pisor. Harganya 35 ribu kak. Tuh. Otto. 35 ribu. Nih tuh simple cap nih, warna merah tuh, warnanya masih pekat tuh, tagnya dari Chunglim tuh, harganya di 40 ribu, dua warna tuh, dari Nissin harganya 45 ribu, ya 50 ribu harganya tuh, di 50 ribu Nissin. Nih NB nih tuh setelannya, ada berdi lagi belakang, harganya 65 ribu, like new bagus tuh. Nih oren nih, oren dari The Game dia pak, disininya doang ya karatan, nggak jadi majalah sih, tinggal disikat doang nih tuh. Ininya The Game tuh, harganya 45 ribu kak. Nih harganya 40 ribu NYC tuh, setelannya besi, harganya 40 ribu nih tuh. Nih si kuda poni nih, harganya 30 ribu nih kak, kuda poninya tuh 30 ribu. Westwood harganya 35 ribu. Wood bed G tuh, start tuh dari harga 45 turun harga tuh. Logotek-nya 25 ribu kak, dari Koto nih, warnanya pekat tapi bahannya doang agak tipis dia, 25 ribu. Makanya bahan satin nih kak, jarang nih bahan satin step back bordiran tuh. Tuh harganya 50 ribu kak, satin 50 ribu. Nih ada rope head nih, harganya 45 ribu rope head. Terus setelannya bahannya kayak banilon gitu kak, tuh, made in USA, 45 ribu kak. Nih super D minusnya di sini nih tuh, sablonnya ada yang itu tuh, yang ngelupas, harganya 40 ribu. Warna masih pekat kali ya kak, udah cuci resep, 40 ribu. Legacy harganya 30 ribu tuh, terus dua warna harganya 45 ribu nih tuh, tagnya nih tuh, dua warna lagi nih, harganya 45 ribu. Tagnya tag pembuatan ya kak, ini harganya 45 ribu juga nih. Ini dia bordir loh kak, sininya bukan bordir tapi yang ini nih, yang ini bordir
Setelannya besi, tagnya dari tag gede doang, 45.000. Spiderman yacht nih, remaja, harganya 40.000 dari Marvel. Dari Spiderman collab dia, atau Marvel. 40.000, Napa 40.000 nih, Napa Racing. Tuh minusnya di pentil atas tuh. Pentil sininya nih, gas rod dia. Harganya 40.000 kak. Tagnya juga Napa. Ini harganya 35.000 nih. Biru lagi nih. Tuh. Dari Oto. Ini tank 2. Harganya 25.000. Ini juga 25.000. Oke kak. Kalau ada yang mau ke itu aja kan langsung ke Shopee kita kak ya. Kita maaf banget kalau ngechat gitu jarang dibales karena sibuk di Shopee kak kita kak. Ini habis collab di Shopee. Kak, ntar linknya kita kasih tahu kak di Shopee. Oke kak, makasih kak ya yang udah menonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Yo, assalamualaikum.